Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-36 Minggu 14 Mei 2023 serta daftar klasmen, daftar top skor dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Inggris pekan ke-36 Minggu 14 Mei 2023 Brentford menang 2-0 versus West Ham United. Everton kalah 0-3 versus Manchester City. Hasil pertandingan Sabtu 13 Mei 2023 Leeds United bermain imbang 2 sama versus Newcastle United. Aston Villa menang 2-1 versus Tottenham Hotspur. Chelsea bermain imbang 2 sama versus Nottingham Forest. Pertandingan lainnya, Crystal Palace menang 2-0 versus Bournemouth. Manchester United menang 2-0 versus Wolverhampton. Dan Southampton kalah 0-2 versus Fulham. Klasemen sementara Liga Inggris tahun 2023, Manchester City di peringkat pertama dengan koleksi 85 poin, diikuti Arsenal dengan koleksi 81 poin, Newcastle United dan Manchester United dengan koleksi poin 66. Sementara 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Leeds United, Leicester City, dan Southampton. Top skor sementara Liga Inggris tahun 2023, Erling Haaland memimpin dengan koleksi 36 gol, diikuti Harry Kane dengan koleksi gol 27. Top assist sementara Liga Inggris tahun 2023, Kevin De Bruyne memimpin dengan torehan 16 assist, diikuti Bukayo Saka dengan torehan 11 assist. Top clean sheet sementara Liga Inggris tahun 2023, David De Gea memimpin dengan total 16 clean sheet. Jadwal pertandingan berikutnya Minggu 14 Mei 2023 Arsenal versus Brighton jam 22.30. Jadwal pertandingan Selasa 16 Mei 2023 Leicester City versus Liverpool jam 02.00 live SCTV. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.